Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Aduh, kayak ginilah kalau hidup sendiri. Udah hamil tua pun aku masih aja nyuci. Stella pun ini kayak kimbek lama-lama. Nggak ditengok mamanya kayak mana di sini. Sampai kapan lah aku kayak gini? Aduh, kok kayak gini perutku? Udah keluar ketubanku. Udah pecah ini. Tolong. Tolong. Aduh, ini gak ada yang keluar orang ini. Weh, tolongin kenapa? Aku mau melahirkan lo ini. Aduh. Weh. Manusia juga aku. Kelewatan kali orang ini. Aduh, gak tahan kali aku. Tolonglah. Aduh. Weh. Tolonglah. Sakit apa, Kak? Gak tau lah, badanku kayak remuk semua ini, kayak dicucuk-cucuk. Aduh, dingin kurasa. Memang musimnya, Kak. Hampir kayak gitu sakit orang semua. Oh iya. Aduh. Si Endang itu. Melahirkan dia. Bang, panggil dokter ya. Iya. Ayo, mari, Bu. Aduh. Udah pecah ketubannya. Ibu tunggu sebentar ya, Bu. Saya ambil alatnya. Dokter sebentar lagi datang ya. Cepat ya, Sus. Ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Tarik nafas. Atur nafasnya ya, Bu. Saya udah gak tahan lagi, Sus. Ya. Cepat, Sus. Ya, sebentar ya, Bu. Apa kira-kira anaknya ya? Kalau laki-laki, pasti kayak Sutri sifatnya. Kalau perempuan, kayak Stella itu, yakin kali aku. Alah, tapi entahlah, ngapain pula aku urusin anak si Endang. Ibu Risma. Oh iya. Ibu sakit apa? Kanker, Sus. Kantong kering. Udah gak lucu lagi tuh, Bu. Udah sering kali dipakai orang. Sakit apa, Ibu? Ini, Sus, kupingku, tungkian. Itu baru lucu. Udah tua kok tungkian. Oke, Bu, ke ruang sana THT ya. Udah tua tungkian. Sebentar, Nak. Bentar lagi dokter datang. Dokter, tolong. Kok belum dicukur ini, Dek? Loh, belum dicukur sama Ami, Dok. Saya nggak tahu. Tadi saya kan manggil dokter. Dok, tolong, Dok. Bentar ya, Bu ya. Atur nafasnya, Bu. Atur terus. Sebentar saya cek ya. Izin ya. Udah bukan 7 dia, mantap. Yuk, sedikit lagi keluar, yuk. Bisa yuk. Atur napasnya terus, Bu. Yuk. Yuk. Udah nampak kepalanya nih, Bu. Sorong. Pelan-pelan aja. Gitu, Bu. Oke, ya, sedikit lagi, Bu. Napasnya, Bu. Kuat. Lagi, Bu. Terus. Tolong.
sikit lagi bu, sikit. Udah lama lehernya bu. Iya ya, sikit lagi. Terus bu, terus. Sama tai ah. Hey Riz, dari mana kau? Dari berobat aku. Berobat tungkimu kan? Iya. Makanya jangan sering kali kau mandi sungai Riz. Masuk air kupingmu itu. Bau kali, sanalah kau. Hei, kau pun banyak kutumu karena sering mandi sungai kan? Banyak kali cakapmu. Tetanggamu itu melahirkan di rumah sakit. Jumpa aku tadi. Yang betul Riz. Apa anaknya? Ah, gak tahu aku. Nengok yo Riz. Ah, banyak lagi cucianku Sri. Masih banyak kerjaanku lagi. Yalah, aku pun mau lagan ini tempat Biminul. Yaudahlah, lagan dulu aku. Yaudah. Intan. Iya, Dok. Tolong pasien yang tadi dijaga dan dicek kondisinya. Kayaknya sebentar lagi siuman itu. Baik, Dok. Bayinya udah dibersihkan? Sudah, Dok. Ini saya lagi siapin berkas-berkasnya. Yaudah, kalau ada apa-apa panggil dokter ya. Baik, Dok. Sus, anak saya mana? Sebentar ya, Bu. Anakku. Ibu Endang? Ya, Dok. Alhamdulillah, Ibu telah sadar. Saya ingin menyampaikan kabar bahwasanya tadi Ibu mengalami pendarahan yang cukup berat. Saya juga kaget, baru pertama ini saya dapat pasien seperti itu. Jadi saya melakukan tindakan yang sebaik-baiknya, karena membahayakan ibu juga bayinya. Alhamdulillah, ibu selamat. Tapi mohon maaf, bayinya tidak terselamatkan, Bu. Hah? Apa? Anakku. Ibu Endang yang ikhlas dan sabar. Anakku. 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 Ini anakku, dokter. Dokter tipuin. Gak cocok. Gak cocok.
Baca laut. Baca laut dingin loh, Kak. Nanti kok. Coba aja lah, kayak apa cowok. Dapat apa kalau bisa nebak? Apa yang belum tahu? Ih, mantap kali. Coba kalian tebak, weh, mantap kali. Ah, pelan-pelan, Nah. Agak. Eh.